الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين والقراء والمفسرين ودنيا الملائكة المقربين، ونخصونا والمتمتعين في أداب حملة القرآن الإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي، وإلى سلسلة مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا خاصة في معهدنا. حضرة الشيخ في أيوة داشة وشارية محمد العصم بن علي وفي خير هاشم وفي آه، جميل العصم وفي جهر عزيز معصم وفي عمر فاروق وفي لقمان حقي وفي فارق وفي محمد وصف الله وصعب وفي وجميع مشايخنا وأساتذتنا في هذه المؤسسة وجميع اصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين امين الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين kita mulai dari awal ini di buku samen di kitab samen ada at-ta'rif di sahibil kitab enggak ada biografi pengarang nanya apa langsung mukadimah Ada, tidak ada ada buat saya lihat ini sama bentar punya alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Awal minal Muharram. ada tapi beda ini sama yang iya bentar Rasa-rasa kitabnya yang pakai penerbit haromen semua itu apa penerbitnya aromen nah, juga. Hmm? Ya Ada yang punya terbitnya, punya terbitannya Darul Kutub. Enggak ada ya. Yang gini. Enggak ada ya. itu anu aja ini saya sampaikan sekilas karena tidak sama di at-ta'rif kalau di sini judulnya at-ta'rif Hibil kitab ini pengenalan terhadap penulis kitab kalau di situ tulmu mu'alif biografi pengarang saya sampaikan secara umum saja nanti baru kita masuk ke pembukaan yang pertama jadi huwa syaikh al-imam al-faqih al-allamah al-wara'u az-zahid al-dhabit al-mutqin. Imam al zahid al dhabit mutqin imam an nawawi itu kalau di kitab ini di tarjamatul muallifnya beliau ini mendapatkan atau oleh orang-orang digelari asy-syaikh al al-imam. Jadi kalau gelar asy-syaikh itu ilmunya betul-betul bisa mengantarkan dirinya menjadi orang yang sangat bijaksana. Asyik itu kan maknanya kalau secara lho itu kan orang yang tua. Orang yang tua itu mestinya orang semakin umurnya bertambah tua, dia semakin bijaksana, semakin dewasa dalam berpikir dan bertindak. Al-Imam, Al-Imam itu beliau menjadi panutan. Sama kayak doa itu loh ya. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina purrata'ayun lanjutannya apa? wa ja'alna imama jadi kita minta kepada Allah agar anak keturunan kita itu dan termasuk kita itu dijadikan oleh Allah sebagai panutan bagi orang-orang bertakwa kalau panutan berarti ilmu dan amaliyahnya itu baik nggak mungkin ada orang yang amaliyahnya buruk kemudian dijadikan panutan. Ya mungkin itu ada yang mengikuti jejak buruknya tapi kan rugi. Kalau orang melakukan hal buruk terus diikuti kan dia dapat kiriman do, dosa. Kalau melakukan kebaikan ditiru orang lain, dipanut orang lain, dapat pahala enggak? Dapat. Al-Faqih, beliau ahli fikih. Jadi Imam Nawawi itu juga ahli fikih. Makanya nah, di dalam fikih madhab syafi'i itu ada mujtahid di dalam terkait dengan fitarji beliau mentarji itu Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i. Salah satunya Imam Nawawi ini. Ya. Al-Allamah. Al-Allamah itu kalau al-alim itu alim. Kalau al-Allamah sangat alim. Ilmunya sangat mendalam itu al alama al warok beliau juga warok warok itu wirai menjaga diri dari hal-hal yang tidak pantas termasuk dosa yang tidak pantas hanya tidak dilakukan apalagi yang jelas-jelas do dosa itu tidak dilakukan itu beliau menjaga betul. ya. Az-Zahid Az-Zahid itu Beliau ini Menjaga jarak terhadap dunia Artinya bukan berarti tidak mau hidup di dunia Tetapi kalau Urusannya hanya untuk dunia Saja yang tidak bernilai akhirat Beliau tidak tertarik itu. Jadi hati beliau itu Ini beliau orang yang Zahid kalau ini nanti arahnya ke sufi, dalam salah satu penjelasan disebutkan, "An syai'an syai'un?" Orang punya engkau memiliki sesuatu, tapi merasa tidak memiliki dan tidak dimiliki oleh sesuatu. Saya pernah beli HP baru, kenapa? Pernah beli HP baru, mama HP-nya baru tiba-tiba HP-nya jatuh, lalu ada lecetnya di pojokannya. Kok itu ganggu di hati sampean, terus sampean sholat, Allahu Akbar. Kau ketun, tau ketun ya, ketun apa? Menyesal. Apa kok tadi HP jatuh, malah gini, 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 Masuk dalam sholat anda itu jelas belum orang zuhud. Kalau begitu. Itu masih, dunia itu masih mengganggu di hatinya. Orang Zubat itu di anugerah oleh Allah, diterima, ditasorohkan. Kalau dicabut sewaktu-waktu, tidak ada, ya sudah. Tidak pengaruh. al itu, Al-Dhabitu al itu kalau dalam istilah muhadis, para ahli hadis, Al-Dhabitu itu orang yang kuat hafalannya. Dia di dimanapun, kapanpun, ketika butuh, langsung ingat. Tidak lupa. Sampai pas ngaji, bismillahirrahmanirrahim. Nyantol di tengah-tengah, opo sih ayat lima. Buat lagi mana itu kok pojok duur, itu berarti belum do. dobi. Be. Mau mana sih nggak isom baleni? Berarti sama sekali belum doh. Be. Paham ya? Jadi ya dobi itu tek keliru sedikit langsung bisa. Bahkan bisa dikatakan hampir tidak pernah koyo tidak pernah lupa al -mutkinu. mutkin itu biasanya kan ada orang oh uh, itu penghafal Quran yang mutkin mutkin itu maknanya sebenarnya banyak profesional profesional dalam bidang apa yang dia lihat, lihat kalau terkait dengan perilaku seseorang dengan pemahaman keagamaannya, maka orang mungkin itu kalau perilakunya, amalnya sesuai dengan ilmunya, itu mungkin. Quran dihafal, mungkin itu orang yang hafal Quran, hafalannya buakus sesuai dengan perilaku tuntunan Al Quran, itu mungkin. Rasulullah bersabda, Inallah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutkinahu. Sesungguhnya Allah itu menyukai apabila salah seorang di antara kalian itu melakukan satu pekerjaan itu dengan mutkin. Mutkin itu berarti ya dikerjakan profesional. Orang yang mengerjakan secara profesional dia punya landasan ilmunya. Nak ngawur. Ya. Nanti tinggal diterapkan di bidang apa. Dia pasti serius. Sama ini kalau masih jadi siswa ya kan masih berproses. Mana yang sudah diketahui, umpama ada materi tentang akhlak, lalu dikerjakan, dipraktekkan, terus. Nah, Imam Nawawi itu ilmunya itu sesuai dengan prakteknya, prakteknya sesuai dengan ilmunya. Karena kalau orang hanya tahu ilmunya, prakteknya tidak, itu namanya ilmunya tidak bermanfaat. Semua tahu bahwa mengambil milik orang lain itu dosa. Tapi ternyata masih ada santri umpama di sebuah lembaga atau pondok pesantren mengambil hak milik orang lain yang bukan haknya. Ini jelas tidak masuk kategori mukin tidak masuk kategori warok, tidak masuk kategori zahid. Paham? Rupani Muhyiddin. Beliau mendapatkan julukan muhyiddin yang menghidupkan agama, jadi menghidupkan ilmu-ilmu agama, menghidupkan agama ini, yaitu Abu Zakaria, Abu Zakaria, bapaknya Zakaria, jadi anaknya namanya Zakaria, bapaknya disebut Abu Zakaria, uh, Yahya, nah ini baru namanya, namanya Yahya. Yahya ibnu Sharafin, ibnu Muriyin, ibnu Hasanin, ibnu Husainin, ibnu Hazamin Muhammadin An Nawawi. An Nawawi kang bongsor Nawah, artinya ini orang Nawah, nama daerah Ashafi'i yang bermadhab Syafi'i. Beliau lahir pada tanggal 10 bulan Muharram tahun 631 Hijriah. Binawa, yaitu di kota Nawa. Koryatin atau Koryatun min Kuro di Mashko, itu di Damaskus di Syria sana. Desanya namanya Nawa. Kemudian, ini langsung aja enggak saya baca satu persatu karena enggak sama teksnya sama punya sampean. Kemudian dia ini tahun 649 Hijriah. Beliau datang ke kota Damaskus. Pindah ke Damaskus. Berarti usia berapa ini? 631, 649. Berapa? 18 ya. Usia 18 tahun itu beliau mulai ke Damaskus. Tapi itu tidak kosongan. Itu setelah beliau an iktamalalahu adawatul hadith wal fiqhi. Koma bitadrisihima fil madaris. 18 tahun itu beliau sudah belajar dengan sempurna hadis dan fikih. Bayangkan 18 tahun sudah ahli di bidang hadis dan fikih. Ingat ulama dulu itu kalau dibilang ahli di bidang hadis dan fikih berarti qurannya sudah beres hafalannya. Jadi bukan sarawiyah baru menghafal, enggak. Makanya lanjutannya ini kan, komabitad ma himafil madaris. Jadi Imam Nawawi itu mengajar dua materi itu, hadis dan fikih itu di sekolah. Usia 18 tahun. Sekarang anak 18 tahun kelas berapa? Alia. Kelas 3 Alia sudah bisa mengajar hadis sama fikih. Yang banyak ini ya, walaupun ada satu dua. Yang banyak itu 18 tahun itu bukan ngajar, masih belajar saja. Itu masih belum mendalam. Qurannya belum mutqin, belum hafal lancarannya lancarnya belum jadi hadisnya baru hafal satu hadis itu pun baru matanya padahal kalau orang dulu itu belajar hadis itu sak matani sak penjelasani sak sanatnya fikih fikih saja itu cakupannya sangat lu luas jadi betul-betul luar biasa ini. Kemudian tahun 665 beliau memimpin ada namanya Darul Hadis Ashraf Al-Ashrafiyah. Ini lembaga pendidikan. beliau ini di siang dan malam itu tidak kurang dalam sehari semalam itu beliau belajar kepada para guru guru itu berbagai disiplin ilmu beliau belajar kitab at tanbi saapali safaham isinya fi arba'ati ashur empat bulan wa hafizah rubu al fi baqiyati sana beliau ini menghafal seperempat dari kitab al-muhadzab itu setengah tahun berarti enam bulan itu seperempat kitab Al muhadzab itu tebal ini yang dilakukan imam an-nawawi Wa kana kathiru sahari fil ibadati wa tasnif. Beliau ini banyak begadang. Tapi yang beliau lakukan begadang tidak cangkruk, tidak jagongan, tidak ngobrol-ngobrol. Tapi beliau menghabiskan malam hari itu dalam ibadah dan menulis karya. Biasa, ini Imam Nawawi. Beliau ini Hajar rahimahullahu taala marratain wa safara fi akhir umrihi ila balai. Beliau wafat tahun 676. Meninggalkan banyak karya yang luar biasa. Ini sekilas tentang Imam Nawawi. Kita masuk ke muqaddimah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim ini baca ya sekarang ada yang mau baca Yang tidak ngantuk Bismillahirrahmanirrahim Masa ada nyamuk masuk ke mulut Jadi kalau ngantuk Anu aja Mulutnya tertutup Nanti kalau mangap Sama ketelan nyamuk Nanti gatelnya luar biasa di sini. Saya pernah dulu kalau ke nyamuk Tidak ya, selesai-selesai gatelnya Qala as al-faqihu Qala berkata sopo as-shaykh Al-faqihu Ahli fikih Al-imamul Al alimu Seorang imam yang alim Wal-wara'uz-zahidu Seorang yang wirai dan zuhud Wirai iya Zuhud iya Al-dhabitul mutkinu seorang yang doped dan mutkin hafalannya kuat perilaku amalnya sesuai dengan ilmunya. Rupanya Abu Zakaria yaitu Abu Zakaria Yahya yaitu Yahya Muhyiddin julukannya Muhyiddin. Ibnu Nusharofin bin Sharof, bapaknya namanya Pak Sharof. Ibni Hazam. Al Hazami al Nawawi, rahimahullahu taala. Beliau memulai membuka kitab ini dengan pengantarnya. Ini kan caller syekh berkata. Apa perkataannya? Alhamdulillah. Jadi di dalam setiap kesempatan itu, alhamdulillah itu pasti didahulukan dan di penutup sesuatu alhamdulillah. zaman kalau sambutan, kalau pidato kan dimulai dari alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Makanya kemudian diterjemahkan pertama-tama marilah kita panjatkan kan gitu ya. Syukur kehadirat Allah. Karena syukur tidak bisa manjat sendiri. Oh. Makanya kita panjatkan. Maksudnya. Terus di akhirnya juga Alhamdulillah. Sama doa juga begitu. Saya kasih tahu ya. Saya dikasih tahu guru saya. Jadi struktur doa yang baik itu sama kayak di pengantar atau sambutan itu Alhamdulillah terus sholawat. Nanti biasanya setelah, setelah sholawat itu permohonan tapi dibuka, disupport dengan Al-Asma'ul Husna ya walillahil asmaul husna fadu'uhu biha Allah itu punya nama-nama yang terbaik maka berdoalah dengan nama-nama terbaik itu al asmaul husna nama-nama terbaik itu itu adalah sifatul af'al itu sifat perbuatan Allah Ada yang memahami, memang kalau doa itu disebut asmaul husnanya. Tapi ada juga yang memahami doa itu kalau mau cepat terkabul maka orang yang berdoa itu meneladani sifat-sifat Allah di dalam al asmaul husna. Ar-Rahim Allah itu maha welas asih. Maka kalau orang itu welas asih ke orang lain, dia ini doanya cepat terkabul. Karena ada al hatif au kama itu ya. Inna Allah fi aunil abdi maka nal abdu fi awni akhihi. Tahu artinya? Sesungguhnya Allah itu selalu menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Sama kalau suka nolong orang, maka nanti sama dalam kondisi kepepet, Allah akan menurunkan pertolongannya. Caranya macam-macam, bisa lewat orang lain yang tergerak hatinya, kan bisa begitu. Itu namanya kita ini memohon dengan wasilah al-asmaul husna. Terus sebelum ditutup, kalau ditutup itu solawatnya dulu, dulu baru alhamdulillahnya terakhir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Kan begitu. Atau Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi alamin. Kenapa? Karena penutup dari doa orang beriman itu adalah alhamdulillah. Wa qudhiya bainahum bil haq wa qila alhamdulillahi alamin. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi alamin jadi itu itu alhamdulillah Alhamdulillah. puji hanya milik Allah kalau sampai dipuji temannya maka sesungguhnya jangan diambil secara totalitas tapi jangan lupa kembalikan kepada Allah karena pujian itu adalah milik Allah kalau ada orang dipuji lalu dia merasa jumawa merasa besar apalagi merasa sombong hati-hati itu nanti merampas haknya Allah. Karena pujian itu dalam bentuknya ada empat jenis. Ada pujian kepada Allah memuji kepada dirinya sendiri. Al-Qadim al-Qadim. Ada Al-Qadim alal hudud Allah memuji makhluknya. Apa itu? Allah memuji Rasulullah. Wa inna kala ala azim. Lalu ada Uh, al alal Qadim, pujian makhluk terhadap Allah. Ada yang terakhir, pujian makhluk terhadap makhluk. Nah, yang terakhir ini, pujian makhluk terhadap makhluk ini saat memuji kepada Allah. Jadi, lo anak Arab, winter, shower serau zaman memuji, maka yang bersangkutan jangan lupa. Sama yang bisa secerdas itu, itu tidak lain karena fadol anugerah dari Allah. Jangan mengatakan begini, oh memang saya pinter, sejak dulu saya tidak pernah ranking 2 itu anti saya. Saya itu mesti ranking satu. Kalau saya terpaksa tidak ranking satu, saya bilang kuali ke kelasnya, saya minta ranking satu. Kenapa? Saya sudah biasa ranking satu. Oh, gitu. Itu saya, itu. Oh, ibu saya pun Ingat, semua itu anugerah dari. Allah. Makanya kita ini tidak boleh mencela fisik seseorang karena kita tidak bisa milih. Ya kan? Sama milih. Yang kata teman-temannya itu umpama secara fisik. Gak pate ayu. Tapi kan kita tidak bisa milih. Maka yang yang merasa lebih cantik jangan kemudian sok-sokan itu bagi Allah itu sangat mudah untuk mengambil kecantikan fisik seseorang. Tiga waktu harapnya kesandung, sandung, kau ini beset kape, harus bedo ya. Contoh ini loh ya, makanya jangan pernah menyombongkan diri. Jadi itu di luar kemampuan kita, tetap disyukuri. Cara mensyukuri gimana? Ya tetap sama syukuri wajah bukan ngaca yang berlama-lama enggak tapi disyukuri ya tetap dirawat biar ya, enggak banyak komedonya tapi ya standar aja lah sok di sana gawe kalau mau sekolah pakai merah-merah sini. pakai lipstik enggak usah kan enggak boleh ya nanti biasanya mulai terlihat tuh ketika kuliah kuliah tuh enggak ada aturan larangan kayak gitu cuma ya jangan terlalu menor lah oh no ada kuliah Enggak <tuh> usah aneh-aneh gawe itu pasangan. apa ini sampai nekok gini sampai kayak sama lek gara-gara kabutan itu ahli seret ngorot kayak gambar sama kak sekolah sekolah nggak oh, benar no ahli sejuk sorong jam nggak pas nggak pas terlalu antagonis Eh, biasailah Tapi tetap mensyukuri, jangan tidak mensyukuri. Mensyukuri ya pakai sabun muka biar nanti ini debu-debu yang nempel biar bersih. Ya itu standar begitu. Kalau ada jerawatnya ya dikasih obat jerawat. Jangan tidak ada jerawatnya diraup obat jerawat. Kenapa biar tidak jerawatan? Ya janganlah. Nah, nanti malah rusak kulitnya. Karena kulit muka itu kan beda. Itu lebih sensitif. itu ngerawatnya sejak sekarang karena nanti perempuan itu kan dewasanya lebih cepat termasuk mohon maaf ya penuaan itu kalau tidak sama rawat dari sekarang itu penuaan lebih cepat itu perempuan dibanding laki-laki. Kalau nanti samente sudah melahirkan, kalau sudah punya suami, punya anak dan seterusnya. Tapi orang tidak bisa menolak tua karena tua itu sebuah keniscayaan. Tapi kalau dewasa itu pilihan, kan begitu? Ada orang tua tapi tidak dewasa dewasa karena itu pilihan. Dia tidak pernah mengasah dirinya untuk menjadi dewasa. Itu dua hal yang serupa tapi tak sama. Hmm. Kalau cantik secara inner beauty, bagaimana kemampuan kita upgrade ketakwaan, upgrade keilmuan, itu pilihan. Tapi kalau secara fisik itu takdir, nggak usah dipikir yang macam-macam sudah. Yang penting kita jangan menghina teman kita yang lain. Semuanya itu ada hikmahnya, ya. Alhamdulillah sudahlah disyukuri. Sama yang dulu konconya aku kok ini sih kok gak ayu koyo iko kok gak dukur koyo iko kok gak langsing koyo iko gak mari-mari itu. Bener. Menurut saya itu ya gitu sawang sinawang itu kalau ngurusi itu toh sampe gak ngurusi yang lain habis umur. itu. Tapi kalau begini bukan fisik loh ya sesuatu yang bisa dipilih umama. Duh, are kok pinter ya gimana caranya? Oh ternyata belajarnya serius. Sampai niru, bismillah saya pingin itu boleh dan harus. Tapi bukan yang urusan yang itu di luar kemampuan kita. Di luar kemampuan kita kayak tadi, urusan fisik, urusan ini. yang penting muka-muka sehat, nanti kalau sehat kita bisa beribadah. Ibadahnya sehingga lebih maksimal. Jadi arahnya sehat itu ke sana. Orang itu kalau mau berikhtiar menjaga kesehatannya, nah, nanti ini investasi jangka panjang. Termasuk makan makanan yang yang sehat lah. Sekarang ini kan kalau sampean nuruti enak, waduh, tumbelinya jajan apa yang ditusuk itu 500-an warnanya mau merah. Oh, enak kasih saus mau merah. Tapi hati-hati jangka panjang. Ya makan mie instan boleh tapi jangan bok yo setiap hari kok mie instan nah hati-hati nanti sampean kalau sudah usia 30 40 tahun itu baru terasa dampaknya. apa yang sampean makan hari ini karena nanti akan berpengaruh kepada kesehatan fisik padahal kesehatan fisik itu nanti akan mensupport kesehatan mental kesehatan mental nanti akan berpengaruh pada kesehatan fisik cari itu berkait orang itu kalau pikirannya fresh, tidak stres, ya apalagi tidak memikirkan hal-hal yang tidak terjangkau, itu enak. Tapi kalau memikir sesuatu yang tidak bisa kita jangkau, yang tidak nutut, itu gampang stres. Kalau sudah stres, penyakit gampang masuk. Atau sebaliknya, gara-gara fisik dulu, kemasukan racun-racun tadi itu, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, fisiknya ngedrop, orang kalau sakit tidak bisa mikir. Makanya Rasulullah sudah pesan itu, al salim fil jismis salim. Akal yang sehat itu terdapat pada jiwa yang kuat, jiwa yang sehat. Ini saling berkait. <tuh> Makanya sampean jaga kesehatannya, makan minumnya. Ya, jajani. Ya, ini bicara bab apa ini ya? Kok bicara tentang empat sehat? <tuh> tapi itu penting ya kalau enggak nanti ya bawanya ngantuk karena karbohidratnya terlalu dominan makan yang penting banyak loh boangitakoh <laughs> alhamdulillah alhamdulillahil karimil manda <tuh> Alhamdulillah tawi segala hanya milik Allah bagi Allah. al karim yang maha mulia. Al-Karim itu maha mulia tapi dari karom al-akram ikra wa rabbukal akram yang kemuliaan itu karena Allah itu pemberiannya yang luar biasa. Samain bisa meneladani sifat Karim dengan cara samain pemurah, gampang berbagi. Nanti samain mulia. Kalau Al-Aziz, Aziz itu mulia karena kemuliaan itu punya kekuasaan yang kekuasaan itu digunakan pada hal-hal yang tepat. Bukan semena-mena. Bukan kekuasaan yang apa? Yang bisa, yang bertentangan dengan aturan Allah, tapi justru punya kekuasaan malah menolong yang lemah. Itu juga mulia. Makanya Aziz itu maknanya mulia, perkasa kan begitu, karena punya kekuasaan. Jadi Karim itu juga mulia, tapi mulianya karena ada sifat welas asih, gampang berbagi. Itu bedanya masih satu jam lagi ya jam lima Almanan, Almanan yang pemurah loh ini karena sambungannya kan Karim mulia Manan itu maha pemurah orang itu kalau gampang berbagi itu juga mulia di masyarakat kita saja orang yang mudah berbagi sotakonya ringan itu nanti insya Allah oleh orang-orang banyak disupport banyak ditolong oh, orang itu baik itu dia itu berbagi ke kanan kirinya sering berbagi sembako sering berbagi inilah itu menjadikan orang mulia tapi ya kalau berbagi ya tujuannya jangan hanya itu. Tujuannya karena memang Allah memerintahkan agar orang itu berbuat baik, gampang berbagi. di Ditaul di Allah yang memiliki uh, keluasan, kelebihan. Ditauli wal fadli dan keutamaan anugerah wal ihsan Allah yang memiliki al ihsan kebaikan Jadi ihsan itu zil ihsan itu Allah itu punya kebaikan yang tidak pernah perhitungan Allah. Contoh, sampean kan diperintah sholat sholat samain kan kira-kira berapa persen khusyuknya? Ada yang 95 persen? Eh, Terus katakanlah saya dan sampai ini sholatnya tidak sampai 50 persen khusyuknya. Tapi ternyata Allah itu tidak pernah kemudian wawakmu sholat ngadap saya, tidak pernah serius. Terus eh, sudahlah. Sekarang saya potong oksigennya 50 persen. Sampai tidak bisa nafas separuh. Tidak. Oh, sampai tetap menghirup oksigen orang tua sampean tetap punya keluas apa keluasan hati kelapangan dada untuk ngirimi sampean arak ah, kulit pondok ya. Right? kirimi padahal waktu pulang ke rumah pas liburan jarang membantu orang tua ini orang tua juga ber berbuat, ihsan seandainya orang tua perhitungan anak nak, nak kamu duit doai di ya, oma kak tandang kawin di ya, oma kak tahu ngaci pondok gini-gini. Wah, lu seorang tua tidak ngirim. Ini tidak ihsan. Nyatanya, apapun yang kita lakukan, Allah selalu berbuat eh, ihsan. Ini harus kita teladani. Alladhi yang hada yang menunjukkan atau memberi hidayah. Sopo Allah. Na kepada kami, na ing kita. Lil imani maring hidayah iman. Jadi hidayah yang tertinggi, nikmat anugerah yang paling inti itu nikmat iman. Karena nikmat iman ini akan menjadi landasan bagi semua amal yang kita laku lakukan. Orang kalau tidak punya iman, dia melakukan kebaikan apapun ini tidak bisa diklaimkan. Karena iman itu kan kita menyatakan bahwa kita ini percaya dan menyembah hanya kepada. Allah. Berarti menjadikan Allah itu sebagai Tuhan dan Tuan kita. Maka disitulah amal yang kita lakukan itu adalah dalam rangka mengabdi kepada Allah. Yang nanti oleh Allah dijanjikan balasan pahala dan limpahan rahmatnya. Ya. Karena kalau orang tidak punya iman, ya itu oleh Allah sudah dibalas kebaikannya itu ketika di dunia. Nanti di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Di dalam surat An-Nur itu dijelaskan. Orang kafir itu melihat amalnya itu seperti melihat Fatah Morgana. Orang-orang <tuh> kafir. Amal mereka itu seperti fata Morgana. Yang... Apa Apa Yasa Dari kejauhan itu, orang yang haus-haus itu di tengah padang pasir, gurun pasir itu melihat kayak ada air. Mengarah ke sana, mendekat ke sana, itu biar bisa minum. Tapi ternyata yang diduga air itu hanya fatamor Orang kafir sama melihat, "Uh, oh, amal saya di dunia ini banyak." Nanti ketika di persidangan akhirat Mereka dulunya tidak percaya ada akhirat Nanti di akhirat ketika disidang Loh, dulu kan amal saya banyak ah, Itu seperti Fata Morgana Ketika sudah didatengin Akhirnya tidak ada Fata Morgana kan begitu Dari kejauhan wow Orang mendekat, ternyata didekati tidak ada Kasarob Sarob pakai sin Bukan shin Itu maknanya Fata Morgana jadi saya bersyukur sudah punya modal iman, tinggal dikembangkan bagaimana prestasinya. Prestasi itulah namanya takwa. Bentuknya banyak. Makanya saya di ini hidup di dunia itu harus memperbanyak prestasi. Untuk apa? Nanti kalau sudah terjun di masyarakat, semakin banyak prestasi yang kalian miliki, <tuh> maka semakin besar peluang untuk bisa melakukan amal untuk bisa berbagi kepada orang lain. Coba bayangkan, ada santri mondok 6 tahun. Quran tidak selesai, dapat satu juz, di terus depannya, di belakangnya bulat, di terus belakangnya, depannya hilang. Umpama ya, di tempat lain di sini tidak ada. Kalau di sini insya Allah 6 tahun sudah khatam, sudah sudah minimal dapat 20 juz lah minimal setelah binalzor terus tahfidz. Quran tidak beres, baca kitab hanya bisa model satu, tidak bisa fathah serodoma, bisanya sukun semua. Baca, hmm. <tuh> <tuh> kenapa begitu? Tidak ada harokatnya. Ya sudah saya baca sukun, tak bisa. Ditanya tentang eksak, ilmu yang eksak, matematika. Goyang, Saya dulu jurusannya IPS. Akhirnya ditanya akuntansi. Goyang, Guyu. Saya dulu memang ada pelajaran akuntansi, tapi karena tidak ada uangnya, tidak ada yang dihitung. Gimana mau jadi akuntan? Ekonomi. Ya sudah, bahasa Inggris. Hmm, yes. Padahal jawabannya maksudnya bukan yes. emek. Yes. No, no 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 Ya apa iki? Munduk 6 tahun. Bahasa Arab. Bisa? Bisa. Mana coba buktikan? Assalamualaikum. Mandek mana Lu mana bahasa Arabnya? Assalamualaikum ya bahasa Arab ini. Kira-kira yes. Ini ono uang sing kaya dia ketika kembali ke masyarakat, bisa enggak dia berbagi di masyarakat? Angel, masyarakat hanya diulangi begini. Ini belajar bahasa Arab ya? ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mandek bareng iso. Ngajar kitab sukun semua. Bingung masyarakatnya. Kok sukun semua? Ustadzah. Iya, dari sananya begitu. Ya Allah. Makanya perbanyak prestasi di usia muda. Coba kalau sampean punya prestasi contoh. 3MTs. Sudah selesai. tahfidznya. Lalu Tasmi, Wih, Sudah. ya Tasmi dengan berbagai dinamikanya ya. Dengan berbagai dinamikanya. Ya masih bulat-bulat. Saya tidak tahu kalau di sini ada yang ngelirik apa enggak itu. Ya. Kalau di UIN Malang itu, kita awasi itu. Pernah ada yang Tasmi itu, the Wing club ini. hmm, ya lo wawancara pengawasnya yang pinter enggak, dari depan datangnya langsung dari belakang ini. ternyata bawa mushaf yang di HP itu bawa Quran HP itu binator gara-gara hanya mengejar cek di wisuda kan kalau di Malang itu kalau wisuda kategori 5 juz 10 juz 15 juz itu sambung ayat MHQ 20, 25 dan 30 jus dan kelipatan 5 jus itu tasmi, tapi setelah tasmi di cross check pakai lisan dan ujian tulis. Jadi kalau MHQ itu yang 5 jus soalnya 5, perwakilan jus 1, jus 2, jus 3, jus 4, jus 10 jus ya 10. Nanti jus 1 diajak 15 jadi ya 15 soal. Kalau yang 20 tasmi, 30 tasmi. Tapi tasmi itu bisa beberapa kali. Yang penting satu kali duduk itu minimal itu 6 juz. Ya, 5 atau 6 juz itu. Ya. Ada peningkatan yang jelas setiap tahun. Terus, nanti setelah tasmi itu dia kan nyatet ada penyimaknya. Biasanya sama penguji, sama ustadznya disuruh nulis lagi. Sebutkan awal juz satu. Alif, lam, mim, zalikal, kita juz saya kulu sufaha umil juz 3 tilkar rusul itu nanti kelihatan anak ini yang tasminya tidak beres itu awal juznya sudah kelagapan kamu gitu jadi atas-atasnya ke depan juz itu nanti kalau awal juz bisa pertengahan juz seperempatan seperempat seperempat so, tanya itu dari mulai alif Lamim, terus apa kulunah bitu kan begitu Seberapa lagi awalaya ya alamuna terus begitu Manansah. sah itu orang tak akan mikir itu kalau tidak lancar tidak bisa nanti itu akan menentukan nilainya sehingga lulus itu ada nilainya oh ini wisudawan terbaik skornya 95. puluh oh, begitu itu untuk mengecek kualitasnya lah kalau umpama ada anak kelas 3 MTs Qurannya sudah beres ya Terus salah satunya umpama ngaji sudah lancar, kitab ya isok moco. Terus dia pulang, kelas 3 alian lulus, dia pulang sambil kuliah. Terus masyarakat minta, Ustazah, kami minta diajari apa gitu yang dari pondok. Oh iya, iya, insyaallah. Kan begitu. Paling enggak ngajari anak kecil, kecil ngaji. Kan dia bisa berbagi. Lah kalau yang tadi, umpama bina, terus saja enggak lulus-lulus. Oh begitu. Ya berat. Makanya mumpung samin masih muda, Ayo upgrade keilmuan sampean. Jangan terlambat. Faham? Wa fadhala dinana wa dan mengunggulkan atau memilih menjadikan lebih unggul sapa Allah dinana ing agama kita. Jadi Islam ini dijadikan unggul. Arasa ilil adiyan ing atasi seluruh agama-agama yang ada. Jadi agama-agama itu ada agama yang disebut samawi, itu sumbernya dari langit. Ada yang agama arwi, itu yang kreasi manusia. Yang agama samawi itu ada tiga, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Cuma yang Nasrani dan Yahudi itu sudah pemuka agama mereka, itu sudah melakukan distorsi dan penyimpangan makna penyimpangan arti, penyimpangan tujuan, dan seterusnya. Termasuk kitab sucinya sudah dipalsukan. Hanya Islamlah yang apa namanya ori, original. Ini ori. Karena Allah menjamin Qur'annya sebagai sumber ajarannya itu dijamin. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafifu. Makanya Islam itu menjadi agama yang unggul. Dalam hadis itu Rasulullah menyatakan al-Islamu yadu wa la yu'la alai. Islam itu tinggi dan tidak ada yang di atasnya yang mengungguli. Karena Islam itu ajarannya sangat komprehensif, menyeluruh. sama sejak bangun tidur sampai tidur lagi itu kan sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Cuma kan kita sering tidak praktek. Coba perhatikan tuh sejak bangun apa yang dilakukan Rasulullah. Dimulai dengan doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi Coba siapa di antara kalian yang rutin membaca doa bangun tidur ini? Kalau doa akan tidur insya Allah masih kebaca. Kalau yang bangun tidur aja siapa? Ada? Yang rutin Nah, sesekali ingat ya mungkin pas iling. Yang banyak itu bangun tidur itu bukan itu, tapi ngeruneng. Gara-gara dibangunin sama pengurus. Hmm, si ngantuk, tahu apa tadi malam saya tidur jam berapa. Ya nggak tahu lah, itu urusan sampean. Semakin subuh wayai tangi. Nggak <laughs> tahu apa kalau tadi malam. Yang banyak begitu. Ada yang dibangunin sering begitu. Enggak ya. Kadang enggak ngerundul tapi ngormo cucu begitu. Ya kok cepuk tiket, Lur. Cikat ke nong no. Halnya <tuh> <tuh> kecokrok-cokrok sariawan. Sariawan gae-gae dhewe ngene iku. <tuh> kalau sebelum jamaah asupan kan mesti gosok gigi kan? Yalah kasihan temannya. Sama merasa kausa usah kausa usah-usah itu namanya egois. Sampein enggak merasa teman sampai sampingnya itu. Nanti kalau kunut bukan lagi gini. <tuh> 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 Karena mau semaput itu. Mau pingsan. Wa 'ala Apa saja keunggulan agama Islam ini dibanding yang lain nanti insyaallah kita lanjutkan pada episode yang akan datang wallahu aalam mudah-mudahan manfaat mudah-mudahan al barokah al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كثير الاباء والامهات اللهم ما القران اجعلنا واولادنا وذرياتنا واهلنا واصحابنا وتلميذاتنا خاصه تلميذات هذا المعهد من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك وجعلنا واياهم من اهل العلم واهل الخير واهل التقوى ومن الذين استوفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا ما علمتنا وبما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا وفينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتح اللهم ارحمنا Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana wa iyyakum ajma'in. Alafa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.